على سيدنا محمد افتح باب رحمه الله على في علم الله صلاه والسلام دائمين بدوام ملك الله وعلى اله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد صلاه تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى اله وصحبه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سسكالي دندن boleh toh ya Iya, kita lihat sudah pada lemes ini. ini Kalau saya ikut lemes, ngaji emang ngantuk Jadi saya dandan untuk menghibur wajah-wajah ngantuk Jangan menerakakan saudara muslim halaman 57, bab ke-12 Setiap muslim adalah bersaudara Dan tentunya setiap orang yang bersaudara akan saling mengasihi Al Muslim akhul, Muslim ya setiap Muslim adalah saudara kalimat akh saudara itu ya harus dirasakan seringkali kita cuma ngomong Muslim itu bersaudara Muslim bersaudara tapi nggak ngerti apa artinya dulur artinya akh saudara itu sama saudara nggak nggak hitungan itu namanya du, dulur sama saudara pengerten itu namanya du, dulur sama saudara tidak merendahkan tidak menghinakan tidak mencaci enggak mengmaki enggak musuhi itu namanya dulur Nah kalau belum bisa begitu pada muslim yang lain berarti belum jadi muslim belum jadi muslim yang hakiki namanya saja muslim hakikatnya belum muslim hakikatnya belum muslim kenapa karena belum melihat belum bisa melihat muslim yang lain sebagai so, saudara. Karena itu sungguh aneh ya, karena itu sungguh aneh jika seorang muslim merasa senang saat saudaranya celaka. Ya, merasa senang saat saudaranya celaka dan terancam masuk neraka. Atau bahkan suka menyebut saudaranya sesama muslim sebagai penghuni neraka. Jadi aneh, misal ada orang meninggal kok keadaannya nggak baik. Muslim meninggal e, tertembak saat merampok agama Islam, tertembak saat merampok. yang merampok jelek, agamanya es is Islam. Kok yo delalah gitu ya? Perampoknya Muslim. Ini saudara kita atau bukan saudara? Saudara jangan seneng rasa. No. Mati itu harusnya sedih. Sedihnya apa ya? Allah, ada satu saudaraku meninggal dunia dalam keadaan lagi bermaksiat. Ya Allah, tolong ampuni dia. Ya Allah, tolong maafkan dia. Ya Allah, munculnya doa-doa yang baik, doa-doa yang baik. Nah, untuk yang masih hidup, sayang juga dulur-dulur yang merampok segeralah bertobat jangan sampai nanti jangan mengalami nasib yang sama meninggal dalam keadaan suil khotimah jadi yang hidup diingatkan yang wafat didoakan keren to enggak keren itu keren jangan tambah dione onek ngono kayak ngono mati yang ngono disebutkan namanya pula na'udzubillah amin dia senang walaupun memang betul buruk ya meninggalnya buruk dan nggak salah namanya juga baku tembak nggak salah yang nembak nggak salah yang nembak nggak salah yang yang memang dia itu sampai harus terpaksa dalam bertugas membunuh perampok nggak salah kenapa karena kalau tidak membunuh dia akan dibu dibunuh dilumpuhkan kakinya nggak bisa lumpuhkan tangannya nggak bisa terpaksa dilumpuhkan sampai mengambil nyawa nyawanya nah Terus gimana sikap kita sebagai muslim? Sayang kepada yang masih hidup dan sayang kepada yang meninggal duni, dunia. Jadi aneh itu kalau sampai senang ada dulurnya masuk neraka kok senang. Masih ingat kisahnya Nabi Muhammad SAW? Ya. Sampai Rasulullah itu pemimpinnya munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul ya. Pemimpinnya munafik Nabi tidak boleh mintakan ampun kalau mintakan ampun 70 kali tidak akan diampuni Nabi sampai ngomong saya akan tambahi lebih dari 70 kalau 70 belum diampuni saya akan tambahi sampai seperti itu tuh saking sayangnya ya saking sayangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa enggak senang Rasulullah kenapa anaknya muslim baik anaknya muslim baik itu perampok yang mati ketika ditembak ya punya anak loh dia punya istri dia punya orang tua dia punya keluar, keluarga jaga pula pra, perasaannya tuh Islam tuh sampai segitu loh. Islam sampai segitu enggak enggak apa namanya menuruti emosi enggak menuruti hawa naf, nafsu Rasulullah SAW yang dengan izin Allah mengetahui penghuni surga dan neraka tidak pernah mengatakan bahwa umatnya akan masuk neraka. Kanjeng Nabi itu bukan cuma e, kira-kira dengan pasti, dengan pasti tahu siapa yang di surga, siapa yang di neraka. Kok bisa, beb? Bukankah yang tahu hanya Allah? Iya, yang tahu hanya Allah, tapi daftarnya kanjeng Nabi punya. Dikasih tahu, kok bisa dikasih tahu? Lawang Al-Quran kalamullah yang sebelumnya tidak ada manusia tahu Nabi dulu yang dikasih tahu kok Baru kemudian disampaikan pada masa masyarakat itu kalamullah Neraka sudah survei bahkan uluk salam sama malaikat yang jaga neraka Malaikat yang merengut jadi mesem karena kanjeng Nabi sur survei salam Surga Rasul lihat ke surga bahkan menyaksikan banyak orang laki yang masuk sur surga Tahu Rasulullah siapa yang di surga siapa yang di neraka tapi Rasul nggak pernah mengatakan dia neraka, dia neraka, dia neraka, kamu neraka, kamu neraka, kamu neraka. Tidak ada, tidak ada dalam dakwahnya neraka, 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 neraka. Makanya kalau kita lihat ancaman di Al-Quran itu ancaman neraka untuk orang-orang yang nggak iman pada Allah Taala, yang nggak iman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi selalu Allah menerangkan ampunannya, rahmatnya. Kalau Allah mengancam, itu pun selalu diikuti dengan Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Bahkan ya kalau istilah Jawa itu beli jamu tombolnya. Ya, ada pahit, ada ma, manis. Nah, kalau pahitnya itu satu cangkir kecil, manisnya satu gelas. Manisnya satu gelas. Itu Allah taala kalau nakut-nakutin, ngancam-ngancam dengan neraka, maka Allah ngasih bumbu manisnya untuk menghibur hati yang ditakut-takutin dengan sifat Allah yang sayang itu banyak di belakangnya lebih dari yang ditakut-takuti sifat sayangnya lebih be, lebih besar Rasulullah SAW tidak pernah menerakan-rakakan umatnya bahkan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Imam Bukhari Kullu, um, kullu ummati jannah illa man abah semua umatku masuk surga semua umatku masuk surga kecuali yang tidak mau kecuali yang tidak mau gila Rasulullah ditanya waman yakba ya Rasulullah siapa yang enggak mau masuk surga ya Rasulullah sahabat ya kaget masa ada orang yang tidak mau masuk surga Rasul menjawab man ato'ani jannah wa man fakot abah kata Nabi Muhammad SAW yang taat padaku dia masuk surga yang tidak taat kepadaku, waman asoni, yang menentangku, fakot aba, yang menentangku, dia tidak mau masuk surga. Perhatikan ya kalimatnya Rasulullah. Siapa yang taat kepadaku masuk surga. Siapa yang menentangku seharusnya kalimatnya apa? Masuk neraka. Siapa taat kepadaku masuk surga. Siapa menentangku masuk neraka susunan kalimatnya seharusnya begitu tapi Nabi enggak enggak mau nyebut umatnya masuk neraka berat nyebut umatnya masuk neraka maka ngomongnya dirubah siapa yang taat padaku masuk surga siapa yang tidak taat kepadaku yang menentangku tidak mau masuk surga Allahumma salli wasallim alaih beli umatnya neraka itu enggak mau Lagawe dewe neraka ngono kuwi itu neraka, neraka, neraka. Ngakunya menegakkan sunnah, tapi ngumbar neraka untuk Osama. Muslim sunnah model apa nih yang ditegakkan? Kalau menegakkan sunnah, tiru ya, tiru rasulnya yang dari beliau. Sunnah itu kita ambil, bagi Muhammad SAW berat. Lidah beliau menyebut Muslim masuk neraka. Masuk neraka, tidak ada. Makanya kita sebagai Muslim yang baik, ya, sebagai Muslim yang baik, hendaknya tidak meneraka-nerakakan siapapun dari saudara kita sama muslim muslim. Lawang jelas loh haditnya Siapa waman ausoni welo welo Siapa yang menentang aku? Coba kalau ada seorang pemimpin. Siapa yang taat pada saya akan saya bahagiakan. Siapa yang menentang saya akan saya hajar. Kan mestinya begitu. Betul kan? Tapi Rasul tidak SAW. Siapa taat padaku masuk surga. Yang nggak taat padaku nggak mau masuk surga. Dia nggak mau masuk surga. Nggak mau menggunakan powernya masuk neraka. Enggak. Tidak mau masuk surga. Bisa enggak kira-kira kita punya hati yang niru-niru kanjeng Nabi gitu loh. Nah kalau kualitas nggak mungkin sama. Tapi niru-niru. Ya kan? Jadi jangan menerakakan Muslim yang lain. Orangnya minum homer, beb, mabuk. Orangnya zina. Orangnya judi. Loh, tugasmu cuma ngomong. Jangan zina. Dosa. Jangan judi. Dosa. Nanti kalau banyak dosa, Bisa masuk neraka. Betul kan? Tapi jangan ngomong. Kamu zina neraka loh ya. Awak model awak mungkin rokok. Model awak pun rokok. Masya Allah. Duh, sorry bro, boleh ngomong dikit. Ada lo orang yang zina di depan kita, jalan 10 langkah, dia itu wali Allah, Muhammad setiap Di depan kita zina, zina kita lihat dia zina. Dosa kecil apa gede itu, besar jalan 10 langkah Allah ahlul jannah kok kok bisa bib nah, makanya kamu jangan menerakan rakakan orang wa ma'alaika ilal balah kalau lihat orang zina ya tugasmu nasihati bukan apa namanya ngecap rokok kok bisa 10 langkah masuk surga kenapa 10 langkah dia jadi wali Allah nah ketika dia jalan 10 langkah nyeselnya luar biasa astagfirullah ya Allah kok saya seperti ini tolong ampuni saya ya Allah saya tobat kepadamu tobat dia begitu dia tobat berubah pangkatnya pezina jadi wali Allah jangan protes mas beb kok pezina jadi wali Allah beb ya memang begitu Allah Taala maha pemurah maha pengasih maha penyayang kamu saja yang buat kasih sayangnya Allah dari kecil kamu saja yang buat ampunan Allah jadi kecil ampunan Allah gede kamu kok seperti gak ikhlas lihat pezina masuk surga aneh atau kamu nih ya lho beb terus kadung penak telung puluh tahun kok ujuk-ujuk surga lho yang punya surga emangnya kamu nah yang punya surga itu Allah Ta'ala yang punya surga Allah Subhanahu wa Ta'ala enggak bisa masih ingat kisahnya pelacur yang di Bani Israel melacur kelas berat masuk surga diampuni tobat amalnya ngasih minum anjing selesai ngasih minum anjing loh uh, uh, uh. nah, ngomong-ngomong mirip <tuk> kebangetan memang mirip ya mirip ya memang mirip terus mau diapakan lagi anjing tuh yang yang kita pandang menjijikkan najis ya kan dari sisi najisnya menji, menjijikkan dia ngasih minuman anjing tapi statusnya anjing kehausan anjing ke? kehausan satu amalnya ini menyelamatkan nyawa anjing menyelamatkan nyawa anjing diampuni semua dosanya zina dan masuk surganya Allah Ta'ala menyelamatkan nyawa anjing apalagi menyelamatkan nyawanya kiai kiai, habib, ustadz, guru mau operasi nggak punya duit kita kok punya duit sayang biaya semuanya berkat dioperasi sehat selamat dawa umur wah swargo swargo itu itu modalnya sedikit dapatnya gede itu modalnya sedikit dapatnya besar jadi jangan menerakan rakakan orang tidak bisa kadang orang itu detik detik ini maksiat detik berikutnya udah berubah kok manusia itu makhluk yang cepat berubahnya makanya tidak boleh tidak boleh itu neraka haknya Allah swt hanya Allah yang boleh mengatakan neraka hanya Allah subhanahu wa ta'ala dan yang diberitahu sama Allah yang diberitahu sama sama Allah fulan tempatnya neraka Allah ngasih tahu dia boleh ngomong kata Allah begini nah itu yang bisa cuman siapa Nabi Rasul Nabi sama Rasul ada wahyunya lah kalau kita kan berdasarkan ayatnya jelas babe, orang yang begini neraka hanya ancaman orang yang begini bisa masuk neraka dianya surga atau neraka yang tahu hanya Allah subhanahu wa ta'ala karena orang masuk surga itu bukan karena amalnya masuk surga karena rahmat Allah hadith ini sekaligus kabar gembira dan ancaman ancamannya apa? ojo sombong ngawakmu. kamu jangan pamer amal belum tentu masuk surga kamu itu haknya Allah masuk masuk enggak masuk Allah terserah tapi buat yang amalnya sedikit jangan putus asa. Amalmu didik, tapi kalau dapat rahmat masuk mas, jangan khawatir. Yaitu yang bagi surga bukan Habib Novel tuh, bukan. Yang bagi surga Gusti Allah, Gusti Allah ki Mahalomo, Maha Dermawan, Dermawannya Paul. Jadi kamu jangan putus asa. Pokoknya jalan saja ke sana, sampai sampai. Saya pincang, pincang Ya solatnya ya begitu, tak husu posonya ya, ya begitu bib. ngelirik-lirik yang di belakang gitu ya. Jalan saja, ya jalan saja. Allah punya rahmat yang luar, luar biasa. Jangan ngecap orang. Nah ini ngecap orang ini penyakit orang sombong. Ini ya, penyakitnya orang sombong. Nauzubillah min Makanya bahaya, bahaya kalau sampai penyakit menerakan, rakakan sesama Muslim ini tersebar di masa masyarakat. Terus sikap kita bagaimana, Bib? Kalau emang lihat ada orang yang perbuatannya nggak baik, perbuatannya buruk, ya tugasmu SOP langit bicara SOP langit standar operasi langit itu apa itu wa ma'alaika illal balah. tugasmu nyampaikan gak ada merubah orang gak boleh lo kita merubah orang nah itu katanya di hadith man ro'a kum munkaron fal yughayirhu biyadeh simak hadithnya man ro'a kum munkaron fal yughayirhu Siapa melihat kemungkaran hendaknya dia merubah kemungkaran itu yang dirubah orangnya atau mungkarnya kemungkarannya yang dirubah kemung kemungkarannya orangnya kamu nggak bisa gimana cara merubah kemungkaran nggak bisa dengan menyingkirkan kemungkaran menyingkirkan kemungkaran tidak merubah kemungkaran maka hadisnya jelas bukan fal yuzilhu tapi fal yuqayirhu kalau yuzilhu itu singkirkan kemungkaran kalau yuqayyir, rubahlah kemungkaran. Dirubah bagaimana? Jadi ketaatan. Dirubah jadi? Jadi ketaatan. Nah itu bisanya dengan ilmu. Dengan ilmu. Oh, lihat di pojok sana kok ada kelompok orang mabuk-mabuk. Gimana ya? Pos yang untuk mabuk itu, cakruk untuk mabuk, dirubah jadi cakruk untuk solawat. Gitu. Suruh merubah kok, bukan menyingkirkan. Gimana caranya ya? yang mabuk di situ hilang kabeh lu repot ini beda lo ya bedanya kecil atau besar besar makanya masih ingat filmnya Sayyidah Rabbil Adawiyah manakibnya Sayyidah Rabbil Adawiyah Sayyidah Rabbil Adawiyah itu duduk, -duduk di situ jembok tiru nawakmu katut pakai sorban pakai jubah pakai imamah duduk nah, yang joget ya risih goda ayo se ayo edan bi awak kiyo. ayo ayo toh, ana ngopo awakmu salat terus ngapain salat zikir terus ngapain kamu begitu Wah, ayo edan bersama kami jawabannya santai kamu mabuk dengan anggurmu kami juga punya mabuk dengan anggur yang lain ya dengan anggur yang lain anggurmu haram anggurku halal Iya tinggalkan yang begitu santai ingatlah semoga Allah Ta'ala Masya Allah wani awak munasati wong mendem ngono wani ya karena berpikir digruduk mikirnya sudah permusuhan berarti kan pendekatannya salah toh salah mestinya kan bisa dai duduk dai duduk duduk kemudian ngobrol tapi ente nono sadar cek ojo pas tengah mendem bojak ngobrol dikepro awakmu lagi duduk belum mabuk tuh diajak ngobrol enggak mas wedang ya cai teh diajak ngobrol itu proses meru merubah didoakan itu proses meru merubah mau menyingkirkan bukan urusanmu pak polisi tolong ditata tempatnya itu urusannya poli polisi value biyadeh dengan tangannya itu kekuasaan bilisan itu ulama Ya, dengan hati itu orang-orang seperti kita yang ahli berdoa, berdoa. Jadi orang NU itu rajinnya nyebar ilmu sama do, dongo. Selebihnya serahkan polisi. Nah, kalau polisi udah angkat tangan, nanti bilang sama kita warga NU. Nah, banser turun tangan. Kalau sudah polisi angkat tangan. Mosok polisi angkat tangan ya enggak mungkin. Loh. Polisi se Indonesia ini wakaira rairam. Polisi banyaknya luar biasa. Kami percaya polisi mampu. Ya Insya Allah mampu. mampu paham tuh maksudnya. Nah jadi begitu kawan-kawan jangan menyingkirkan tapi meru merubah. lah ya, merubah bagaimana? Ya sampai kan ya butuh waktu. Butuh wa waktu. Coba lihat tuh Alexis di Jakarta itu. Nih belajar dari Alexis ya. Akhirnya ditutup atau enggak ditutup? Ditutup. Butuh waktu enggak? butuh waktu itu ya doanya orang banyak ya kan doanya orang orang banyak perjuangannya orang banyak sampai ditutup dengan cara yang legal cara yang be, cara yang benar itu namanya meru, merubah halus tapi kelakon halus tapi kelakon berubahlah Robiala Adawiyah dari perempuan yang muslimah yang tadinya masih lupa menjadi waliullah yang luar luar biasa itu kalau tidak meneraka nerakakan nah, kalau semua dianggap kamu anggap neraka pojok kono lah neraka mas kono neraka kono neraka lah Arab ar dakwah mbak sopo tidak konco meneh neraka ini ganti 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 neraka semua dianggap neraka berarti yang neraka ya kamu setiap lihat orang kok kelihatannya neraka berarti itu cermin dirimu tuh kamu yang neraka jangan-jangan ini ya na'udzubillah min mentalik jelas sampai di sini ya ini kalau sampai saya nggak mandek ceramahnya sekarang bisa-bisa saya di neraka-nerakakan juga ini kenapa? Bip, panas Bip, ngerokok kira-kira ini barik ya hadir beb. cukup nanti dilanjutlah lagi nanya, nanya saya pakai begini pantas? pantas ya, pantas ya cocok-cocok ya? ya jangan sering-sering nanti kalau sering-sering nggak -sering, pantas bosom nih, tapi kalau sesuatu waktu itu nanti jadinya dikangeni. Ya. Saya tuh pengen abibnya pas foto pakai yang seperti itu. Gitu kan ya? Cocok, cocok. Ya. Tapi lihat mood saya nanti. Hmm. Kalau saya lihat jejer, sama jenengan pakai begini nggak layak, nggak saya pakai. Maksudnya nggak layak itu sayanya gitu loh ya. Nggak layak. mosok bareng sama zaman no kok pakainya begini. Mungkin pakai topi lebih cocok. Pilihan. Nanti foto sama saya, saya pakai topi, pakai jaket, apa pakai yang begini? Wah, ini pintar milih ini. <laughs> Betul ya, ada dua. Ini waktu Gaul yang ini waktu. Kalau gini Gaul enggak nih? Iya Gaul kan tergantung lingkungan. Tergantung ling lingkungan. Oke, jadi boleh saya pakai begini. Loh, sudah lama tuh. Kalau bab ganteng itu sejak lahir ini ganteng sejak lahir dan gandeng saya nggak butuh pakai ini pakai nggak pakai tetap gandeng kalau kamu bilang saya pakai ini gandeng berarti kalau nggak pakai kurang gandeng mah itu pelanggaran kode etik gitu. bercanda bercanda saya ini ngelatihnya jenengan biar pinter ceramah makanya saya banyak ngomong dari semua sudut cut cut, cut, cut gitu yaitu itu manfaatkan kalau nanti ceramah tanggapan tanggapan dari yang hadir itu manfaatkan untuk menghidupkan suasana. jangan jadi jengkel sama orang yang apa namanya nah macam-macam itu jadi bahan ceramah yang luar luar biasa hidup jadi suasananya suasananya akan dihidup, hidup paham jadi kadang enggak kok jadi takut <laughs> jadi takut hello, ya masih ada lima menit untuk nutup ya besok hari Jumat Insya Allah kan khataman nah nanti hari Jumat semua tas dan bagian di pojok sana Jumat siang kita akan singkirkan, kita pindah sementara karena semua tempat nanti akan dipakai untuk jamaah khutmul Quran Beb yang hadir orang berapa? Bisa jadi orang satu, bisa jadi enggak ada orangnya Saya enggak tahu yang hadir berapa, ya enggak? Enggak tahu, tapi semangatnya kita harus nyiap ke tempat untuk orang sebanyak mungkin ya. Jadi nanti sholatnya eh, tetap sama di sini untuk mbak-mbak ya, sama di sini, yang laki sama di sini. Tapi nanti begitu mulai kajian buat teman-teman, mungkin kan dari tempat lain datangnya terlambat tuh. Nah kalau perempuan langsung diarahkan naik ke, A, ke atas. Karena ada yang sholat di musolanya sudah sholat sampai sini cuma mau ikut khutmil Quran. Biar naik ke atas yang perempuan. Yang laki kalau masih cukup di dalam nggak cukup di luar. Saya belum woro-woro. Saya tuh mau woro-woro khawatir Ustaz Iis nanti terlampau tenar jangan. Ustaz Iis ternar ceramah di sini didengarkan sama orang banyak. Terus bentar-bentar izin, Habib izin mau ceramah, iya. Habib izin mau ceramah, iya. Akhirnya saya tanya, Ustaz Iis mana? Gak punya waktu, Bib. mau ceramah. Masya Allah. Gitu Ustaz. Hah? Bin? Panggilan udah banyak belum, Bin? Belum. Habis Ramadan banyak ya, saya rekomendasikan untuk manggil ustadz Is. julukannya sudah tahu, Uga, ustadz ganteng. <tuh> ya, masuk ustadz Ayu, ya ustadz ganteng. Ya, jadi insya Allah e, nanti malam selesai kajian, insya Allah kita rapat kecil ya, teman-teman semua ya, rapat kecil bagaimana kita menata. Saya itu sukanya bareng-bareng, ya sukanya bareng bareng-bareng bagaimana mana menata mungkin nanti ada sebagian santriwati yang jadi among tamu iya kalau ada tamunya gitu loh ya mengarahkan ke atas yang perempuan ke ke atas biar paham mungkin mungkin ada orang yang belum belum paham nah, yang laki-laki bagian noto sandal saja noto sandal markir ya laki-laki ya, among among tamu kalau laki yang sudah paham tempatnya kadang ada perempuan ibu-ibu itu tidak paham nanti bisa diarahkan kalau orang tua biar masuk ke sini nanti yang muda nggak ngalah kesian kalau tua-tua harus naik ke, ke atas oke okay? ya yeah. dan biasanya yang hadir nggak banyak kenapa karena malam nuzul Quran tuh semua murid saya punya kegiatan di desa-desa ya yeah, punya kegiatan di desa desa yang ramai itu kalau halal bi bi halal tapi saya pengen besok rodok rame besok rodok rame ya Insyaallah malam ini biar Ustadz Is woro woro Oke okay? Mari kita tutup dengan uh, langsung doa untuk uh, Ramadan saja ya Asyadu an la ilaha illallah Astaghfirullah Nas'aluka aljannata wa bika nar an إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد ورضي الله تعالى عن اصحاب سيدنا رسول الله اجمعين الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر, الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم رب هذه الوقت التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابأذه المقام مهدى الذي وعدته يا ارحم الراحمين ربي اغفر لي ولوالدي يا 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 ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافة الدائمة في الدين والدنيا والاخرة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين